Warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan meneruskan kelas kita seperti biasa. Setiap seminggu sekali kan. Belajar 5SB dan 5ST SMK Iskandar. Hari ini fokusnya adalah perbincangan jawapan untuk modul GKT Local Publication yang telah anda buat pada minggu lepas. Baiklah, saya mulakan terus dengan untuk soalan bahagian A, saya rasa kita dah bincang pada minggu lepas, jadi saya tak payah nak bincang. Just saya tayangkan sahaja. Saya tayangkan sahaja untuk awak lihat. Tiga elemen yang terdapat, okay, kita pergi dalam soalan pertama. Ini untuk struktur ataupun soalan bahagian A. Tiga elemen yang terdapat lukisan bangunan, saya harap awak dapat isikan. Lukisan pelan, pandangan, keratan dan satu lagi. Dia ada empat, iaitu lukisan terperinci. Kalau nyatakan ini adalah komponen dalam lukisan pelan. Dia ada empat juga dalam lukisan pelan. Ada pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai dan pelan bumbung. Masing-masing membawa maksud yang berbeza. Isikan jawapan ini mengikut apa yang telah pun diterangkan dalam buku teks. Okey. So isi saja mengikut jawapan dalam buku teks saja. Jadi awak kena saya dah terang itu kan secara terperinci berkenaan dengan setiap jenis pelan ini. Pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung dan saya dah tunjukkan contoh-contohnya. Saya harap awak dah. Kemudian kita pergi kepada soalan ketiga, lukisan bangunan, lengkapkan carta ini. Carta lukisan bangunan, sama dia macam soalan satu dan dua, cuma dilengkapkan dalam bentuk carta. Lukisan bangunan ada empat elemen, kemudian lukisan pelan dipecah pada empat jenis, iaitu pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai dan juga pelan bumbung. Kemudian kita isikan pula simbol piawai untuk setiap sembina yang diberikan mengikut jadual tersebut. Dia suruh kita lengkapkan pintu berengsel kanan atau kiri, pintu berengsel berenang dan sampailah pintu ram kaca. Okey, untuk pengetahuan awak, setiap butiran yang ada, dia mempunyai simbol yang tertentu. Dan simbol itu bagi lukisan pelan dan lukisan pandangan adalah lukis dalam simbol yang berbeza. Okey, kalau lukisan pelan, maknanya dekat pelan lantai biasanya, dekat pelan lantai, floor plan, kita akan melukis pintu berengsel kanan. Dah terang itu kan, mana engsel. Dia ni engsel kanan, ini engsel kiri. Kalau lukisan pandangannya, lukis seperti ini. Lukisan pandangan kita lukis dekat pandangan sisi ataupun pandangan hadapan belakang. Kan? Kita nak lukis pintu seperti mana yang ada ni lah. Itu maknanya ada dua simbol yang berbeza. Kan? Untuk pintu berengsel tanpa jenang, awak refer saja diterangkan secara detail. Okay, di situ ikut seperti mana yang terdapat dalam buku teks. Okay, awak tidak boleh menggunakan, awak kena lukis sendiri dengan menggunakan alat-alat geometri, seperti set square, t square, semua tu lah. Menggunakan template. So ikut saja seperti mana yang terdapat dalam buku teks. Tak ada masalah di situ. Saiznya ditentukan mengikut pelan lantai yang dibekalkan nantilah untuk setiap pintu tersebut. Pintu gelangsa kembar dua ataupun sliding door. Anak panah ni ada kena lukis. Anak panah ni mesti dihitamkan. Ikut. Dalam buku teks tu hitam, hitamkan saja. Jangan nak panah. Dan awak nampak ada simbol kaca ni kan, Luxina dekat lukisan pandangan. Kena lukis. Jangan tak lukis pula. Pintu gelangsa kembar tiga. Tengok. Biasanya fix. Dua cermin yang akan boleh gerak. Itu dibuat anak panah. Anak panah ni cermin yang boleh gerak. Yang tak boleh gerak tak ada anak panah. Maknanya dia ada fix kat situ. Okay. Pintu gelangsa sampai kembar empat. Nampak macam tu. Tengah-tengah saja yang boleh gerak. Kiri dan kanan fix. Okey, begitu. Okey. Anak panah ni penting ni. Anak panah arah cermin itu digerakkan. Okey, tingkap berengsel kanan atau kiri. Tingkap. Okey. Ni lukisan pelan. Kalau lukisan pandangan juga tingkap berengsel kanan atau kiri, dia buat garisan saja kan dekat lukisan pandangan pandangan atas ataupun pelan lantai. Aku ada dua Sembung. Buku teks macam ni. Oh, ikut buku teks macam ni. Setengah dia buat satu garisan sahaja. Pun boleh diterima.
You think about insect. Sorry. Ini tingkap pada engsel kanan. Ini dalam kutek saya ikut saja. Engsel ni kanan. Ini engselnya kiri. Sama macam pintu lah. Cuma pintu dia ada tombol di sini. Ini tak ada. Tingkap gelangsa mufu. Macam ni. Gelangsa ni maknanya macam sliding lah. Itu sliding. Okay. Sliding door tu. Macam ni. Kemudian tingkap rangka garis sentuh sahaja. Ini yang biasa kita guna, tingkap yang fix tu. Yang ada kepingan tingkap kat bengkel. Biasanya tingkap ram kaca boleh laras. Pintu ram kaca tetap. Maksudnya tingkap ram kaca tetap. Tingkap ram kaca tetap. Bukan pintu ram kaca tetap. Tingkap ram kaca tetap ni biasanya digunakan di mana? Dekat bawah. Biasa dekat atas. Jangan awak letak dekat para, dekat rendah kat bawah, nanti orang beli intai. Sebabnya tingkap ram kaca tetap ni biasanya memang dekat toilet. Kalau awak letak dekat bawah, awak nampak lah kalau awak tengah membuang air besar. Jadi tolong betul-betul bukan. Okay, awak tengok berapa bilangan tingkap ataupun kepingan tingkap yang ada untuk setiap simbol, awak boleh ingat. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. Masuk lukisan tersebut, ambil dalam kutek saja lukisan pandangan apa, lukisan keratan apa. Okey, saya harap awak dapat jawapan ini. Gambaran luaran, pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kiri dan pandangan kanan. Kalau lukisan pandangan, awak kena ingat. Dia ada pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kiri, pandangan keratan pula. Dia adalah untuk tujuannya nak tunjuk muka keratan bangunan dan pandangan-pandangan lain di belakang muka keratan. Okey. Okey, ini kita kena lengkap bila. Okey, kita lihat di sini yang pertama. A. A ni apa kelas? Ha, ini adalah tingkap. Tapi tingkap jenis apa? Gelangsa kembar. Cermin macam ni kan. Okey, ni tingkap gelangsa kembar. Kembar dua. Okey, kemudian B. Pintu gelangsa kembar tiga. Pintu gelangsa kembar tiga. Kalau awak lihat di sini. Pintu gelangsa kembar tiga. Bila awak lukis pintu gelangsa kembar tiga, awak perhatikan dekat cermin ada tiga cermin kan? Satu, dua, tiga. Tengok dekat garisan di dalam sekali. Okey, garisan di dalam sekali, untuk cermin yang pertama, kalau awak lihat dia macam seperti huruf C. Tak payah tengok garisan yang tegak yang putus yang ni. Garisan tegak ni memang, ni tak payah. Itu dia punya border dia kan? Tak payah. Tak payah. Awak lukis seperti C. C, nampak? Kemudian C. Cermin kedua pun C. Cermin kedua dia bukan C. Awak lukis O. O. Gitu. Oh. Dia tidak ada garisan yang terus sambung macam ni. Garisan ini kena lukis dulu. Garisan tengah. Awak lukis lain dulu, awak kena lukis garisan tengahnya dulu. Tapi bila dah lepas lukis garisan tengah, okey, baru buat C. C. Ini tak ada. Dia macam tu. Yang O tu maknanya fix. Dia tidak boleh bergerak. Cermin yang tetap. Okey? Faham? Okey. So, kita pergi pula kepada C. Ini apa kelas? Ini adalah tingkap ram kaca C. Tingkap ram kaca boleh laras. Ram kaca boleh laras. Jangan awak cakap tingkap ram kaca tetap. Tingkap ram kaca boleh laras maknanya awak boleh tutup dan buka. Kalau tetap maknanya dia memang tak boleh tutup, tidak boleh buka. Tenggang dekat toilet biasanya kan. Di pintu berengselkah kanan. I, tingkap ram kaca tetap. Okay. F, bumbung genting. Ini bumbung genting. Okay, boleh? So, jenis-jenis bumbung. Ini pun saya dah terangkan dulu. Kalau yang pertama. Pertama ni, bumbung apa? Dia ada dua aliran, apa ni?
cerun permukaan kan. Cerun permukaan itu adalah tebing lah layar ataupun teba layar. Okey, awak tengok dekat tu. Ha? Ini perabung dia. Perabung ni satu, dia dua cerun sahaja. Okey, kemudian yang ini ada empat cerun di mana dua cerun dia. Itu adalah bumbung limas. Ini gabungan antara bumbung limas dan bumbung tebing layar. Dia akan jadi bumbung limas belan. Awak tengok sini, ini kalau ikutkan bumbung tebing layar, dua cerun. Kemudian ini bumbung limas. Bumbung limas belan dia lah. Senang je. Kalau tengok pandangan hadapan ni macam ni. Okey, dari sisi macam ni. Okey, boleh. Kemudian kita tengok. Lengkapkan pandangan atas dan pandangan sisi dengan langkah dahulu. Okey, untuk melukis garisan bumbung, ini pelan bumbung eh. Okey, bumbung ini, okey, ya ini dah diberikan pandangan hadapan sisi. Yang garisan putus-putus ni adalah dinding dia. Okey, dinding ni. Okey. So, kita lukiskan dengan garisan lurus, bukan garisan putus-putus, bukan pelan lantai atas. Bukan pelan lantai. Kalau pelan lantai nanti, barulah kita lukiskan garisan bumbung dengan garisan putus-putus. Sebab dalam pelan lantai, lukisan keratan pada aras 1 meter kan. Okay. So kita pergi kepada pandangan atas. Kalau untuk melukis tebing layar. Kan, dua cerun saja. Kalau dua cerun, tak ada masalah. Awak buat garisan tengah saja. Cara nak dapat garisan tengah senang saja. Untuk lukisan bumbung, awak kena lukis menggunakan set square 45 darjah daripada bucu ke bucu untuk menentukan tengah. Contoh kita ambil di sini, nampak? Bucu-bucu 45 darjah dapat. Terus saja buat garisan garisan mengufuk. Itu adalah perabung dia. Perabung. Okey. Faham eh? So ini ada cerun satu. So lengkapkan pada pandangan sisi gunakan unjuran ortografik. Okey, bila awak menggunakan unjuran ortografik, awak ambil satu titik yang awak tahu ia adalah pada pandangan atas dan pandangan. Kita ambil dinding dia ni. Dinding pada pandangan atas, dinding pada pandangan sisi. Ha, ini dia. Dan pertemuan antara garisan dinding pada pandangan atas dan sisi pada pandangan atas, ini adalah titik permulaan untuk membina garisan 45 darjah sebab kita menggunakan konsep unjuran ortografik. Kalau awak nak mula pada apa ni? Kalau awak nak mula pada garisan dinding yang sebelah ini pun boleh. Ha? Belah atas ni. Jadi ini kawannya kan. Ini garisan ufuk, ini garisan sebelah kanan. Luar. Kemudian pertemuan tu buat garisan 45. Dia akan bertemu juga. Okey, kat situ. Okey, so kemudian kita lengkapkan tumpu kasau pada pandangan hadapan, lengkapkan saja tumpu kasau. Kemudian kita pergi kepada okey, untuk pandangan sisi kita guna set square 30 darjah. 30 darjah. So kita pergi kepada titik mula dekat tumpu kasau ni. Okey, kita tentukan kepada cucur atap yang pertama. Okey, kita tunjukkan. Nampak tu? Di sini kan? Semua ni tumpu kasau yang pertama, yang ini ujung. Ujung ni dekat cucur atap dia ni. Okey. Okey, jadi daripada sini cucur atap yang atas pada tumpu kasau kat bahagian atas ni, awak kena lukis. Okey, kita unjur lagi. Tong. Okey, dapat dua titik nampak. Titik ini dan titik ini. Ujung ni tumpu kasau ni. Ujung tumpu kasau ni ada kiri dan kanan. Bina garisan 30 darjah. Nampak? Tengah lu unjur, unjur tengah. Salah, ni tengah. Tengah dia unjur kat sini. Tengah dia ni, mesti level yang ini. Betul tak? So ini untuk tebing. Faham tak? Pakai set square 30 darjah. Daripada hujung tumpu kasau kena pada garisan unjuran yang di tengah perabung ni. Yang ini mesti sama dengan ini. Kemudian tumpu kasau di bawah ni pula, garisan ini pun unjurkan 30 darjah. Okey, untuk tebing layar, untuk pengetahuan awak, dekat tebing layar. Ya.
kepada awak. Untuk tabung ayam. Sekejap. Okey, kita akan nampak ni papan fasia ni. Kalau dekat bahagian tabel layar kat sini kan. Ini dikatakan sebagai tumpu kasau yang ni. Dekat sini kau dia. Tumpu kasau tak ada. Dia hanya ada papan fasia saja kat sini. Okey, papan fasia. Okey, boleh faham eh? Okey. Itu dia cara dia. Kemudian kita tengok pula bagaimana kita nak melengkapkan. Ini pula untuk pandangan melukis bumbung limas. Bumbung limas di mana saya bagi tahu itu guna 45 darjah juga. Okey. Ujung ni pun sama 45 darjah. Okey. 45 darjah. So, hitamkan saja. Kemudian munculkan pandangan atas, buat garisan bumbung pada pandangan atas, hitamkan saja. So ini adalah bumbung limas. Okey, guna 45 darjah. Kemudian kita unjurkan unjuran ortografik pada pandangan sisi ambil dinding. Dia tak nak ambil dinding, dia ambil daripada tumpu kasau ke tumpu kasau eh. Untuk ni mesti ada tumpu kasau untuk bumbung. Okey, lukis garisan 45 hujung ke hujung. Kemudian unjurkan sahaja dia punya daripada pandangan harapan ketinggian bumbung tersebut eh. Unjurkan sahaja. Kemudian di tengah. Kemudian kita terus tarik saja menggunakan set square 30 darjah. So untuk bumbung limas tidak ada papan fasia. Dia terus kepada garisan perabung sahaja. Ini adalah tumpu kasau. Faham eh? Dia macam tutup perabung ni. Okey. So kita pergi pula kepada gabungan antara bumbung limas dan bumbung bumbung tabel layar. Sebagai bumbung limas Belanda. Untuk bumbung limas Belanda guna juga teknik yang tadi, guna 45-45 dekat setiap bucu pada pandangan atas, begitu juga di sudut yang satu lagi. Kemudian gariskan tengah, sambung, kemudian hitamkan, kemudian pada pandangan hadapan ini unjurkan kepada pandangan atas. Tak ada bagi kan? So di besi garisan 45 darjah tadi. Point ni penting. Kemudian awak hitamkan sahaja. Awak hitamkan sahaja akhir ini. Inilah garisan bumbung limas Belanda. Faham? Kemudian kita teruskan kepada unjuran 45 darjah. Okey, buat satu garisan 45 darjah seperti mana saya bagi tahu tadi. Sama je step. Atas ke pandangan sisi. Kemudian unjurkan lagi pada yang tengah ni, perabung di tengah ni. Okey, unjurkan saja. So kita dapat ini limas. Kan? Limasnya dah dapat. Ambil dia punya tabing layar. Dia katakan sebagai limas Belanda kan, limas Belanda. Kita ambil level yang ni lah. Okey, pada pandangan hadapan, tunjukkan saja dia kena kat sini. Okey, kemudian satu lagi garisan. Macam mana dapat garisan dalam? Garisan dalam ni saya dah beritahu dahulu. Okey, minggu lepas ambil daripada tumpu kasau ni. Garisan 30. Dia akan bertemu dekat sini. Okey, pertemuan ni garisan 30. Daripada tumpu kasau ni 30 itu garisan tegak. Okey, garisan tegak. Okay, faham? So kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya, gabungan antara bumbung limas dan tabel lengkap. Okey, ya, ini papan fasia ini, kalau ada papan fasia ni adalah bumbung tabing layar. Okey, awak tengok ni bumbung tabing layar. Okey, ya, ini limas, kita gabungkan. Buat dulu pada pandangan atas, unjurkan daripada pandangan hadapan kepada pandangan atas. Kemudian setiap bucu ni guna 45 darjah. Boleh tengok gambar 45 darjah. Ini pun guna 45 darjah nak buat bumbung limas. Okey, terus buat garisan ufuk. Okey, dia macam ni. Semua buat garisan 45 darjah dulu. Saya dah bagi tahu kan. Kemudian pertemuan yang mana bertemu di situ buat garisan ufuk ataupun garisan tegak. Tengoklah gambar dah bagi. Jadi garisan ufuk. Tangan dekat ni kan? Saya ulang balik eh.
Pertama sekali, awak buat semua bucu ni garisan 45 darjah. Okey, semua garisan 45. Tapi ini tebing layar yang depan ni. Tebing tak payah. Dia mesti di sini lah. Betul tak? Okey. Jadi buat 45 darjah dulu. Ada pertemuan. Pertemuan tak ada masalah. Kemudian, okey. Bila pertemuan di sini, awak kena fikir, dia mesti ada garisan ufuk atau dia mesti dilukis garisan ufuk ataupun garisan tegak sahaja. So, tengok pada gambar. Gambar ni garisan ufuk. Okey. Buat je garisan ufuk. Kemudian, awak buat garisan 45 darjah dekat bucu ni pula. Garisan 45 darjah ni akan bertemu dekat garisan ufuk di sini. Ini point untuk yang ni. Sebab, nanti awak buat garisan 45 darjah pula. Dia akan bertemu dekat sini. Nampak? Garisan tegak ni. Jadi, ini kat sini. So, hitamkan saja. Ini belakang level tinggiannya. Okey, so dapat. So kita unjukkan pada pandangan hadapan. Untuk bumbu limas, okey, untuk bumbu limas dulu kita okey, pakai garisan 30. Ha, ini limas. Sambung terus kan? Faham? Okey. Alah kita ingin terlampau di situ. Pada pandangan hadapan. Tak ada kan? Sebab kita akan yang ini dan yang ini sahaja. Kepingan lima hayatan. Okey. So kita guna pula 45 darjah konsep unjuran ortografik. Okey. Okey, kita unjurkan pada pandangan sisi. Mula kita tengok bumbung limas ni. Okey, ni limas. Bawa ke tumpu kasau. Mesti bawa ke tumpu kasau dulu. Kemudian limas tumpu kasau. Daripada tumpu kasau ni guna ambil tengah dia. Ha, ni unjur ke tengah. Kemudian level dia mesti yang ni. Ni level untuk nak ni. Level yang sama. Level ni pun tak apa. Awak tarik di 30 darjah. 30 darjah dekat sini. 30, awak tarik di 30 darjah kat tumpu kasau kini. Awak dah unjur ke daripada pandangan atas kan? Ini pun pada pandangan atas. Kita macam dapat pertemuan. Pertemuan ni mesti sama level dengan ini. So, ini adalah bumbu limas. Limas yang pertama. Kita dapat untuk yang ini. Bagaimana pula dengan tebing layar, kita ambil level yang ini. Sebab ini tebing layar. Ini limas. So, kita ambil level ni. Okay. So, pertemuan ini, tebing layar tak ada masalah. Untuk atas ni kita unjur daripada sini. Ini kan? Ini kan tebing layar. Unjur mesti pada ujung ni. Pertemuan ini atas. So hitamkan saja. Sebab ini pada pandangan atas ni tebing layar ke sini. Okay, kalau awak perhatikan, ya ini bila awak unjurkan nanti ke pandangan sisi, dia akan dapat poin. Mana atas ni tak payah unjur ke atas pun tak apa sebab awak dah tahu level untuk tebing layar tu adalah yang ini. Pada pandangan hadapan dia diberi. Kalau awak tak nak buat ini, awak boleh unjur pada sini dulu. Ha, dapat pertemuan ini. Kalau misalnya awak ambil pada sini kan, pada pandangan atas yang ini, unjurkan pada pandangan sisi, dapat poin ini, terus dia garisan ufuk. Potong pada garis tegak. Sebab ini tebing layar. Okay, kalau okay. Okey. Kemudian okey. Kemudian Allah. Kejap. Okay. Okay dah. So sekarang kita pergi pula kepada hari ini. Macam mana kita nak belajar 8 menunjukkan pandangan sisi dan pelan lantai yang tak lengkap bagi rumah kediaman setingkat. Lengkapkan garisan bumbung pada pelan lantai. Awak kena ingat. Kalau garisan bumbung pada pelan lukiskan dengan menggunakan garisan putus-putus. Tadi bukan pelan lantai. Tadi pandangan atas. Kemudian dia kata B, lengkapkan pandangan hadapan dengan melukiskan simbol piawai berpandukan jadual satu. Yang di sini dia bagi pandangan sisi. Dia bagi pada lantai. Awak kena lukis garisan bumbung. Kemudian awak kena lukis pandangan hadapan. Okey, dengan sebut. Okey, so sebelum saya nak cerita benda-benda ni, saya nak tunjuk awak satu benda. Komponen ni supaya saya awak jelas. Okey, lihat ni. Okey. Saya zoom ni. Ini rumah kediaman. Kita nak tengok komponen-komponen rumah kediaman eh. Rumah-rumah. Kita nak tengok.
Komponen rumah-rumah kediaman. Komponen rumah kediaman. Okey. Ini kita tengok yang bumbung dulu. Kalau awak lihat, okey, sekarang kita tahu kan, ni ada jenis kerangka besi, ada jenis kerangka kayu. Biasa sekarang ni kerangka besi lah kita guna kan. Dulu kalau ni dia banyak kayu. Sebab saya dah beritahu dulu kan apa kelebihan dan juga kelemahan kerangka besi dan juga kerangka kayu untuk bumbung. Okay, saya dah terang dulu, tak boleh saya jelaskan. So sekarang kalau awak lihat di sini, dekat ni kita ambil kayu . Bumbung ni, ini dikenali sebagai penutup perabung. Penutup perabung. Dalam penutup perabung ni ada kayu. Kayu ini dinamakan sebagai perabung. Ni kita lukis, pada pelan lantai tadi kan, lukisan pelan bumbung tadi, pelan apa ni? Pelan lantai ataupun pelan bumbung tadi kita lukis tadi kan. Pelan bumbung tadi ada perabung. Awak lukis perabung. Itulah perabung. Okey, ni adalah perabung. Okey, dalam ni. Maknanya ni banyak perabung ni. Ini perabung dalam ni kan. Ini perabung, okey, semua perabung yang kita nak lukiskan pada. Oh, gambar tak ada . Sorry, kita share kejap. Kita stop share ini. Lupa pula. Okey. Ini. So kita pergi sharing yang ini pula. Share screen. Okey, so kita nak tengok ini. Saya ulang balik . Ini adalah komponen rumah kediaman. Okey, kalau awak lihat yang kita lukis tadi, ini adalah perabung tau. Di atas perabung ni ada penutup perabung. Nampak ini. Ini adalah penutup perabung. Dalam penutup perabung. Okey, sebenarnya saya cakap tadi, bumbung, kita tengok bumbung, dia ada kerangka kayu, ada kerangka besi. Sekarang memang majoriti kita guna kerangka besi. Kelebihan dan kekurangannya, saya dah terangkan pada dululah, pada minggu lepas. Okey, so, ini kerangka kayu. Kita tengok B ni. Ini perabung dalamnya. Okey, tengok C. C ni kalau awak tengok ada kayu yang selari cerun bumbung, nampak tak? Ini ada banyak ni, 1, 2, 3 semua selari dengan kecerunan bumbung. Ini dikenali sebagai apa? Dalam ni, ini tadi tutup perabung, ini perabung, nampak? Ya, ini kayu dalam ni, ini kerangka kan, kayu ni dia selari dengan cerun bumbung, dikenali sebagai kasau. Kayu kasau. Okey. Kalau awak tengok dalam buku teks dia tulis tu saiz kasau berapa, roti berapa kan? Okey, faham . Kemudian D pula, nampak? Okey, sebenarnya kasau ni, struktur bumbung yang dipasang ikut cerun bumbung. Saya dah cakap tadi kan? Satu ujung kasau ni, ujung kasau akan dipaku kan? Akan dipasang pada perabung. Nampak? Disambung daripada perabung dan sambung kepada tutup tiang. Nanti saya akan bagi tahu tutup tiang kat mana. Okey. So kita pergi pula kepada D. D ni beroti. Ni beroti. Ni nampak ni. Kat bumbung. Ni beroti. Beroti ni adalah merupakan kayu yang dipasang serenjang dengan kasar bumbung. Dia mesti 90 darjah dengan kasar bumbung. Tuannya nanti kalau dekat beroti nanti kita akan pakukan penutup bumbung. Penutup bumbung akan dipakukan dekat beroti. Okey. So kita pergi pula kepada E, penutup bumbung lah. Ini penutup bumbung. F. Ini nampak ni. F ni tak nampak. F ni ini. Biasanya dikenali sebagai talang. Talang ni macam longkang, saliran air. Saliran air hujan. Kalau nak turun kan dia ada talang. Talang nanti dia akan pergi ke salur tegak. Ni nampak ni. G ni. Ni nampak ni. Ni salur tegak. Ni talang ni. Dekat bumbung ni ada talang, longkang. Talang ni. Okey, kemudian dekat talang nanti air hujan akan turun ke salur tegak. Ni G salur tegak. H ni dinding lah, tak ada masalah. H dinding. Okey, ini saya kata tadi. Kalau dia ada papan fasia kat sini. Ni papan fasia. Sebab dia tidak ada tumpu kasau. Papan fasia. Kemudian kalau awak tengok dekat J. Ni tumpu kasau. Nampak ni.
Ni awak lukis dekat pandangan hadapan tadi. Dekat pandangan hadapan yang unjur tadi semua tu, itu adalah merupakan tumpu kasau. Tumpu kasau. Okay, kemudian pintu tak ada masalah. Okey. Okey, tengok dekat lantai ni ataupun dekat L ni. L ni mana? Ini. Ya, ini rasuk bim. Ataupun orang panggil dulunya sebagai alang. Dia adalah bahagian yang dipasang, yang dibina secara mengufuk. Tau. Untuk sambungkan bahagian atas tiang. Dia akan support. Di bahagian untuk support lah ni. Dia untuk menanggung beban bumbung. Dia akan menanggung beban bumbung. Dia bim. Biasa kalau awak tengok dekat bengkel kita ada bim-bim dekat atas tu. Garisan yang saya letak kata-kata tu kan. Itu bim tu. Awak tengok tu. Kata-kata motivasi buat yang A plus GKT 2020 kan. Nampak? Dari study cemerlang-milang tu. Itu semua adalah awak tengok kat rumah awak. Bim tak nampak pun. Kat atas ada bim. Kat tepi-tepi. Okay, kemudian kita tengok pula kepada ataupun dikenali sebagai rasuk bahasa Melayu dia. Okay, gerbang. M. Tiang tak ada masalah. Saya harap awak tahu tiang yang mana. Lantai pun saya tahu. Saya harap awak tahu kat mana. Rasuk bumi. Okay, nampak? Dekat tadi ada rasuk. Bim yang ni dekat bawah. Nampak ni? Dekat dalam ni. Dekat ni. Ini rasuk bumi. Ini adalah asas pek. Ini panggil asas pek. Okay, boleh faham? Okay, so rumah kediaman. Jadi sekarang ni okay, kita pergi pula kepada soalan balik tadi. Soalan tadi balik. Okay. 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 Okay, lihat ni. Soalan ni balik. Okay, so dah faham kan? Ya ini dia dikenali sebagai talang. Ataupun longkang. Ya ini yang garisan putu-putu ni adalah garisan bumbung. Tiang. Ini tiang. Ini tiang. Ini dinding. Dinding bata berlepa. Nampak? Dia ada fungsi. Dia ada simbol je. Ini dinding bata berlepa. Ini dinding bata berlepa. Sebab saya kata pada pandangan dia adalah lukisan keratan. Keratan yang biasanya diambil dalam ketinggian 1 meter daripada aras lan. Kan? 1 meter daripada aras. Satu meter lebih tinggi daripada aras lantai. Ya? Cuba dia buat. Ni dinding ni. Ini tingkap. Tingkap ram kaca. Ram kaca boleh lah. Okay, nampak? Ini pintu. Oh, kita tahulah pintu ni engsel pintu. Ini engsel pintu. Ini engsel. Ini engsel kanan. Ini engsel kanan. Ini pintu berengsel kanan. Okay, ini pintu gelangsa kembati tiga. Nampak? Kita bagi simbol. Ini adalah tingkat ram. Ram kaca. Bolehlah. Ingatlah. Okay, so sekarang ni bila diberi pelan lantai, so kita kena lengkapkan pelan lantai ni dengan garisan bumbung. Garisan bumbung perlu lukis dengan menggunakan garisan putu. Okey, kita lukis garisan itu dengan menggunakan set square 45 darjah. Guna 45 macam pandangan atas biasa yang saya ajar tadi. Okey, langkah pertama, dia dah bagi di sini okay, pandangan sisi macam ni. So kalau awak lihat pada pandangan sisi yang ini, belah sini, dia adalah garisan, dia adalah jenis bumbung limas. Bumbung limas. Kau lihat situ, dia adalah bumbung limas. So, yang pertama sekali, kita buat garisan 45 darjah dulu. Untuk garisan 45 darjah, awak lihat, garisan bumbung ni. Okay? Jangan salah ambil. Jangan ambil dekat longkang. Ni bukannya ada talang ni. Ini tumpu kasau. Saya terangkan balik. Ini tumpu kasau. Ini perabung. Perabung, ini tumpu kasau. Ini tiang, ini tingkap. Ini dinding. Ini lantai. Lantai. Faham eh? Okey, ini tumpu kasau. Ini. Okey. Unjukkan dulu tumpu kasau tadi. Okey, kalau awak lihat tumpu kasau bertemu dengan ini. Okey, ini garisan bumbung dia. Okey, buat garisan 45 darjah. Kemudian okey, kita ambil di hujung juga. Ini salah ni. Sepatutnya diambil daripada garisan putus. Okey, boleh faham eh?
Yang pertama sekali, okey, dia buat dulu garisan, saya dah bagi tahu itu. Untuk membuat garisan pun senang saja. Setiap buat satu garisan 45 darjah, semuanya buat garisan 45 darjah. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima, bucu keenam, bucu ketujuh. Semuanya buat garisan 45 darjah. Ada berapa bucu tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuba awak perhatikan di sini. Garisan bumbung. Nampak? Dia bertemu di sini nampak? Garisan bumbung pada talang ni, dia akan bertemu. Dia tidak boleh pulang sini. Yang hujung ni mesti bertemu. Garisan ada garisan ufuk, garisan tegak. Nampak? Dia mesti macam tu. Okay? Faham eh? So, setiap bucu ni tadi, garisan 4 bucu ni juga. 45. Semua tarik 45. Ada berapa bucu ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat 45 darjah. Dia buat itu dulu. Senang je lah. Kalau awak buat tu pun tak apa tadi. Kalau awak dah buat semua. Okey, kemudian kita pandu kepada pandangan sisi yang diberi. Pandangan sisi yang diberi yang pertama ini untuk bumbung limas. Dia bagi ketinggian ini. Ketinggian bumbung limas yang ini. Buat satu garis, unjukkan. Buat garisan ufuk. Okey, kita tahu kan? Kita ambil buat garisan yang ini dekat pandangan atas. So, buat satu garisan 45 darjah. Nampak? Dia ni buat garisan 45 darjah. Dia akan bertemu dekat sini. Adalah ini. Faham? So, bila nampak yang ini, kemudian poin yang ini nanti, saya dah kata, setiap titik yang bertemu ini, pertemuan ni, awak dah lukisan bumbung atau pembelan bumbung, dia garisan yang kita boleh bina adalah garisan 45, garisan tegak dan garisan ufuk saja. Garisan selain daripada tiga jenis itu tidak di. Okay? So pertemuan tadi, kalau awak lihat pertemuan ini tadi kan, ni bumbung limas tadi, limas yang ni, awak buat garisan 45 darjah kat sini. Automatically, faham tak cakap? Tapi tak ada masalah. Bila awak dah buat garisan 45 darjah kat sini, yang ini tadi kan awak dah bina awal-awal 45 darjah, dia akan bertemu dekat sini. So ini garis. Takkanlah awak nak, titik ni dah confirm dah, sebab ini bila awak 45 dah titik confirm. Titik confirm ni sambung ke saya. Takkan awak nak sambung ini ke sini pula. Ini sambung. Okay, faham tak? Saya cakap. Kan garisan ni awak dah bina tadi. Ini garisan ni awak dah bina, dapat poin ni kan. Yang ni pun awak dah bina 45 darjah. Poin ini. Sebab poin ni awak dapat tadi. Buat garisan 45 darjah kat sini. Dapat poin ini, terus garisan tegak. Dia mesti tiga je. Tegak, ufuk dan juga garisan 4. Kemudian, kita buat pula yang di bahagian belakang. Bahagian belakang, kita ambil daripada sini. Ujung ni, buat garisan 45 darjah. Okey. Dia buat ke depan pun tak apa. Buat ke depan. Buat 45 darjah. Okey, sama je kes. Yang ni pun 45 darjah tadi. Okey, 45 darjah. Okey. Kemudian sekarang ni ini pun buat 45 darjah. Nampak tak? 45 darjah ini dah tetap dekat sini. Memang itulah poinnya. Okay? Kalau yang ni 45 darjah dapat poin ini. Poin ini saja dapat. Dapat poin ini saja, awak boleh buat garisan ufuk ataupun garisan tegak. Tapi yang ufuk. So, awak buatlah garisan tegak kat sini. Nampak? Garisan tegak. Garisan tegak ni nanti, bila awak dah bina garisan 45 darjah ni, ini awak dah bina, awak akan dapat persilang kat sini. Titik yang ini awak nak hala ke mana? Adakah garisan tegak ataupun garisan mengufuk? Mestilah garisan 45 darjah sebab dia akan bersilang dekat sini. So itulah garisan bumbungnya. Putus-putus. Boleh faham? Kalau awak perhatikan di sini, untuk bumbung kita biasanya dia mesti duduk di atas tiang. Baru disokong. Nampak? Kat sini. Nampak? Tiang kan? Okay? Boleh faham eh? Mesti tahu. Walaupun tiang ni dekat dinding, dia mesti puasan tak? Okay? Dekat dinding, tiang ni disimen, tak nampak. Setiap kolom ni disimen. Yang ni dekat parking ni adalah nampak. Okay? Boleh faham eh? Dalam ni yang hitam-hitam ni, hitam ni, semuanya adalah tiang yang telah dilepa. Dekat dinding. Okay, dapat pelan bumbung pandangan hadapan. Okey. Unjur dulu bahagian lantai. Aras lantai dia. Ni lantai. Okey, kemudian unjur ke pandangan hadap. Ambil dinding dulu. Ini dia ambil dinding kan? Dia ambil mana dinding?
lantai. Okey, ni lantai. Sepatutnya lantai ni diambil daripada bahagian luar. Ni. Ambil yang ini. Dengan ambil dalam, ambil talang luar. Okey. Okey. Okey, so diambil daripada talang dalam. Jadi, yang bahagian dalam, bukan di luar. Lantai tu di bahagian dalam. Okey, jadi salah tadi. Kemudian dah lukis lantai, kita pergi pula lukis dia punya tumpu kasau. Untuk pandangan hadapan, ia ini ni jenisnya. Ini jenis bumbung limas, bukan bumbung tebing layar. Kalau tebing layar, dia dua cerun. Ini bumbung lima. Dia takkan bentuk segitiga macam ni. Tebing layar kan? Ini adalah bumbung limas. Segitiga apa ni? Bumbung limas. So, tumpu kasau dah lukis. Okay, kemudian. Okay, ambil daripada garisan bumbung, nampak? Yang putus-putus ni. Ambil kat sini. Nampak? Tunjukkan. Okay, kemudian. Kita guna set square 30 darjah. Okey, siap. Kita buat tumpu kasau siap-siap. Itu tumpu kasau kita. Ini tumpu kasau kita. Kasau sebab dia adalah bumbung limas. Kalau dia adalah bumbung tebing layar, dia tidak ada tumpu kasau. Kita pakai papan fasial. Okey, kemudian kita terus menggunakan set square bumbung tengah. Okey, saya tengok Ambil garisan putus-putus juga. Semua garisan putus-putus. Okey. Kemudian, muncul juga, yang sama betul-betul juga. Okey, kalau awak perhatikan di sini, setiap kali awak unjurkan daripada bumbung ni pada pandangan atas, bila kena pada tumpu kasau, satu garisan kecil kat sini. Dan automatically, bila awak buat garisan kecil kat sini, dekat pandangan atas, pandangan dekat bahagian, dekat dengan tumpu kasau ni, dekat bahagian lantai pun awak kena buat garisan selari. Buat garisan kecil, nanti dia akan buat garisan kecil kat, dekat lantai. Lantai kena ada, dekat tumpu kasau pun kena ada. Faham? Okay. So, teruskan dengan level dia. Level untuk bumbung limas. Okay. Kalau awak tak buat level ni pun tak apa. Awak dah tahu kan stop dekat tumpu kasau ni kan, awak terus je 30. 30. Dia akan bertemu juga dekat tengah ni dan sama level dengan ini. Tak ada masalah. So, kita buat saja. So, itu adalah bumbung limas. Pada bumbung limas yang limas yang kedua, nampak sama juga step, dah siap tu limas. Okey, so sekarang kita pergi pula bahagian yang atas ni. Okey, bahagian yang atas ni pula, kalau awak lihat di situ, kita ambil level ketinggian dulu. Okey, puncak dia. Okey, ketinggian yang paling atas sekali kan, yang paling atas. So kemudian bila dah unjur tu, okey, ya ini kan kita nak unjurkan. Okey, so unjurkan pada level ini. Kalau awak perhatikan, ini. Okey, faham tu? Okey, kemudian dia akan dibawa ke titik ini. So, sambung sajalah, tak ada masalah. Itulah bumbung kita. Nampak ini. Okey. Dia sambung terus ke titik ini, kan dah ada yang ini kan? Titik ini masih level yang ini. Faham ke ni? Sebab ini awak ambil ketinggian ini. Isi ulang balik. Ini dah dapat kan? Kalau awak tak ambil level ini pun, tak boleh juga sebab ni, sebab ketinggian ni awak kena tahu. Awak buat dulu ni. Terus, sambungkan saja point ni. Point ni. Boleh faham? Okay, kemudian kita pergi pula kepada dinding. Dinding ni, ni, ambil dinding bahagian luar. Jangan ambil bahagian dinding bahagian dalam. Okay. Tiang. Tiang yang ni. Nampak? Tiang nampak. Okey, terus buat tiang. Kemudian tiang yang kedua. Buat tiang kedua. Kemudian tiang yang ketiga. Okey. Kemudian tiang yang keempat. Okey. Jadi dia suruh lengkapkan pada pandangan hadapan mengikut butiran yang ini. Okey.
So untuk kalau parti, dinding-dinding ini semuanya diblocking oleh tiang. Nampak? Tiang depan. Maksudnya dinding ini tak payah lukis lah sebab dah ada tiang. Dinding yang ini tiang semua yang memblok dia. Tak ada dinding yang yang tidak diblocking oleh tiang. So tak payah buat dinding lain kan. Semuanya tiang-tiang sajalah. So ni nampak ni dibuat atas tadi. Ni saya beritahu tadi. Dekat dengan tumpu kasau ni. Dan terus. Ini garisan yang terus saja. Tak payah ni. Terus ambil. Terus buka asal dari terus ke bawah. Okey. Ini salah. Dia terus saja ke bawah. Okey. Saya cakap tadi lah. So kemudian. Pula tingkap. Ram kaca boleh laras. Ha. Jadi tingkat ram kaca boleh laras yang ini. Dekat bahagian B ni. Dekat bahagian B ni. Dia suruh kita buat. Okay. So, apa hati kat sini. Inilah saiz tingkat yang aku kena unjuk kan. Nampak? Ini dia punya bingkai dia. Nampak? Bingkai-bingkai ni. Ada garisan kecil dua ni. Awak kena unjuk ke bawah. Nampak? Dia unjuk ke bawah. Oh, dia buat lu pintu dulu. Sorry. Dia ambil level pintu gelangsa kembar tiga ni. Kalau awak perhatikan, pintu gelangsa kembar tiga ni. Okay. Nampak? Ini diunjurkan dulu. Kemudian cermin ni. Awak unjur ke cermin ni pun garisan. Ya ni kan, cermin satu. Cermin satu. Cermin dua. Nampak? Cermin dua. Cermin tiga. Okay, nampak? So, C. O. Okay. Kemudian kita buat pula unjuran untuk berengsel. Tingkat ram kaca boleh laras. Tu dia. Kalau perhatikan tingkat ram kaca boleh laras ni. Nampak? Okay. Ni bingkai dia. Unjur. Ini. Unjur. Unjurkan. Bilanglah berapa keping tingkap. Okay. Kemudian kita pergi pula. Pintu gelangsa kembar tiga dah. Pintu berengsel. Pintu berengsel yang ni. Okay. So yang A tu. Unjurkan saja. Yang engsel pun unjur. Unjur. Okay. Awak kena dapat macam ni. Nampak tak? Ni. Tombol dia. Ini engsel. Garisan putus-putus mesti tengah-tengah. Ini tentukan tengah-tengah. So ini adalah unjuran tadi. Nampak? Unjuran terus saja. Dia ada border ni, bingkai dia. Pintu awak mesti ada frame. Tak ada frame salah. Ikut macam buku teks, dia mesti ada frame. Okay, ada lagi. Dah settle. Pergi pula. Kita ikutkan macam ni lah jawapannya. Tak ada dinding yang ni, semua dilindungi oleh tiang. So kita pergi pula kepada. Okay, kita pergi pula kepada soalan 13. Dia kata Raja sebenarnya menunjukkan peralatan yang tidak lengkap bagi rumah kediaman setingkat. Pandukan jadual 2, lengkapkan pelan bangunan itu dengan melukis simbol piawai bagi butiran-butiran pada tempat yang berlabel A, B, C, D, E. Atas ni, awak kena lengkapkan dengan melukiskan simbol-simbol piawai bagi butiran binaan pada tempat yang berlabel A, B, C, D. A ni tak lengkap. Ini dia kata apa? Pintu rata. Pintu rata tu pintu berengsel lah sebenarnya. Okay, pintu berengsel kiri. Ha? Awak boleh buat pintu berengsel. Okey, kemudian B tingkap ram kaca boleh laras B. Nampak ni, saya zoomkan di sini. Ini kan tak lengkap. A ni disuruh ke pintu rata. Pintu rata tu pintu berengsel. Tingkap ram kaca boleh laras. Ha, lengkapkan simbol tingkap ram kaca boleh laras mana ini. Okey. Kemudian dinding bata berlepa. Dekat mana dinding bata berlepa? Dekat bahagian C. Dinding ni. Dinding ni kan ada garisan condong dua double line tu. Ha, itu awak lengkapkan C. D, pintu gelangsa kembar tiga. Ha, ni pintu gelangsa kembar tiga. Tapi dia lengkap dah pun D tu. E, tingkap berengsel kanan. E, tingkap berengsel kanan. Tak lengkap lagi. Ha, okay. So sekarang ni kita lengkapkan. Okay, kita lengkapkan semua. Okay. Okay. Dah.
Okay, nampak? Pintu beransur kiri dah buat. Tingkap ram kaca boleh. Laras dah buat. Ni kat B kan? Kat kaca boleh laras. Ini dinding bata berlepa kat C. D dah lengkap. Gelasa kembar tiga dah. Tingkap ram kaca, tingkap beransur kanan pun dah lengkap. Okay, so tak payah buat. Okay. Tapi lengkapkan ni dekat bahagian pandangan hadapan. Untuk pintu gelasa kembar tiga ni lengkap kat bahagian pandangan hadapan. Tingkap beransur kanan pun dekat pandangan hadapan. So, saja unjurkan pandangan sisi kiri bangunan itu dan lengkapkan pandangan hadapan. So, buatlah macam saya ajar tadi. Lukisan bumbung dah diberikan. Okey, kita tahu ini adalah bumbung apa? Bumbung tebing layar. Tebing layar, dia mesti ada papan fasia. Tengok tu. Nampak? Okey, saya dah bagi tahu ni. Nampak? Nampak? Ini bumbung tebing layar. Okey? Okey, so kena pasti dulu. Kemudian sekarang ni kita nak tengok level yang ke atas ni. Ya, ini bumbung limas Belanda. So, tak ada masalah. Unjukkan dulu semua dekat garisan putus-putus sampai di dalam dekat talang ni, nampak? Ni semua tunjukkan, tentukan dekat tumpu kasau. Okey, kemudian lukis bahagian tumpu kasau dulu. Ni tumpu kasau kita. Kemudian kita nak lukis 45 darjah. Okey, macam ni. Daripada sini tumpu kasau ni bina garisan 30 darjah. Nak tentukan garisan ni. Kan? Ni kan bumbu 5. Okey, terus tarik. Kemudian yang ini level ketinggian dia. Okey, dapat. Apa ni? Yang ini ketinggian untuk bumbung limas belakang ni. Bumbung limas Belanda. Dapat ni, tarik saya tegak. Nampak? Settle. Selamat. Okey. Ini dinding tadi. Okey, oleh kerana tiang ni dalam dinding. Nampak? Tiang ni dalam dinding. Tak nampak lah tiang je. Nggak lukis tiang pula. Jadi dia dinding je. Dindingnya kat sini. Faham? Okay, so dinding saja. So satu lagi, hitamkan saja dinding ni. Okay, kalau tiang-tiang lah. Ini hitamkan. Kemudian, lengkapkan lagi. Ada dinding lagi nampak? Ini dinding. Ada dinding lagi? Ada, ini bahagian dinding. Ambil dekat bahagian luar, jangan bahagian dalam dinding. Okay. So, ini dinding. Dinding ni. Ini, ini. Okay, sekarang kita pergi pula lengkapkan pada pintu. Pintu ni lah. Sliding door. Nampak? C. Ni salah ni. Sepatutnya C. O. Okay. C, C, O. Tengok E. Tingkap beransur kanan. Macam itulah. Unjukkan saja setiap apa? Unjukkan setiap bingkai lu. Dia punya frame ni. Apa? Frame. Bik dia, kemudian lukis saja frame dalam mesti ada. Tengah-tengah dia. Okey, semua menggunakan HB pencil. Okey. Settle. Kita pergi pula kepada sisi. Sisi kiri. Guna set square 45 darjah unjuran ortografik. Mula-mula sekali kita buat dia punya tumpu kasau. Okey, kalau awak lihat di sini, yang ini adalah bumbung limas Belanda. Kan? Bumbung limas Belanda untuk yang ini. Kalau yang ini nanti, dia ada gabungan tebing layar, bumbung limas Belanda dan bumbung limas lah. Ini tumpu kasau. Memang tumpu kasau sampai habis. Kalau awak lihat. Dekat bahagian ini, kita akan nampak tumpu kasau dia. Dekat bahagian ini kita nampak. Tapi ini bila di sini, dia akan jadi tumpu. Tumpu kasau. Untuk pandangan sisi, untuk tebing layar. Yang ini papan fasia. Yang ini. Yang ini papan fasia. Okey. Kepada. Buat garis. Okey. Buat lantai dulu. Okey. Lantai. Okey. Lantai saya dah kata ambil. Tadi. Lantai. Ambil dalam. Nampak dalam eh. Okey. Jangan ambil di luar talang. Ambil ini dalam. Okey, boleh. So, kemudian kita hitamkan lantai. Okey, kemudian kita ambil dinding. Ni dinding di luar. Dia lukis dinding. Dia ambil dinding-dinding ni semua dihitamkan. Ada lagi dinding ni nampak. Dinding.
Nampak? Dinding satu, dinding dua, dinding tiga. Dinding satu, dinding dua, dinding tiga. Kemudian kita pergi pula kepada bumbung. Bumbung yang bahagian untuk tebing layar dulu nampak ni. Ni bumbung tebing layar. Nampak ni. Okey, dapat poin ini kan. So, kemudian ambil bahagian tengah untuk tebing layar ni. Jadi level dia mesti sama dengan ini kan. Level tebing layar kan. So, buat selevel ni. Dapat poin ni, buat macam bumbung limas dulu. Buat macam bumbung limas dulu, ini ke sini. Nampak? Faham tak? Buat macam bumbung limas dulu. Dah buat macam bumbung limas. Kemudian kita teruskan kepada nak buat dia punya belanda ni nampak ni. Level ni. Terus ya, buat sini. Kita tegak dulu. Biasa mengufuk dulu. Kemudian bagaimana kita nak buat dalam ni? Macam papa yang ni, papa macam ni kan? Ambil yang ini saja. Saya dah beritahu dulu kan? Ukuran ini. Terus. Bumbung limas belanda kita. Bagaimana pula dengan tebing layar ini? Tebing layar tak ada masalah. Kalau kita lihat ini, kalau unjur ini, ini dia akan jatuh dekat sini. Boleh awak bawa ketinggian yang sama ni. Terus saja. So, tak ada masalah. So, kita akan dapat tebing layar kat sini. Faham? Tebing layar. So, lengkapkan saja pintu berengselkan. Berengsel kiri. Apa? Kemudian lengkapkan pula yang B ni. Kita nampak tingkap tingkap ram kaca boleh laras. Dua. Kemudian itu saja. Settle. Senang tak? Kita pergi pula kepada soalan yang nak tengok tadi. Capture kejap. Capture. Dapat tak? Okay. Sekarang kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Ini berapa soalan? Okey. So kita pergi ni eh. Soalan yang seterusnya. Jangan susah. Okey. Raja 10 menunjukkan pelan lantai, pandangan hadapan dan pandangan sisi yang tidak lengkap. Semua pandangan tak lengkap. Pelan lantai tak lengkap, pandangan sisi, pandangan hadapan lengkap, depan tak lengkap. So, lengkapkan pandangan gesa mumu pada pelan lantai itu. Lengkapkan pandangan hadapan dan pandangan sisi pemandangan itu dengan spek-spek yang diberikan ini. Okey, dia bagi P1, itu pintu pensel tanpa jenang, semua kena lengkap dekat setiap pandangan. So, pertama sekali kita lukis dulu garisan bumbung. Okey, ataupun dia nak unjuk. Bumbung ni komplit. Tunjukkan bumbung. Bumbung ini ke sini. Nampak? Kemudian bina satu. Okey, kita tengok dulu yang ini. Yang kat depan ni, ini adalah bumbung limas. Kan? Boleh guna set square 45-45. Nampak? Okey. Ni. Bumbung limas. 45-45. Dapat pertemuan tu, terus bina garisan 45 darjah bantuan dekat sini. Okey. Kemudian bagaimana kita nak membina pula yang bumbung yang seterusnya. Saya dah katakan, set bumbung ni kita bina garisan 45. Okey, dia ambil dulu yang ni. Masa dia ambil dulu, dia ambil poin yang ni dulu. Ini pada pandangan hadapan yang ni. Maknanya dia ambil poin yang ni, terus dapat yang ni. Kemudian, dia buat bahagian yang luar dulu. Tengok. Okey, dapat pertemuan ni. Okey. Banyak. Okey, ambil frame out luar dulu. Okey, puncak dia. Tu puncak dia. So, untuk yang yang ini, okey, adalah yang ini. Betul tak? Okey. So, dia akan dapat. Okey, unjurkan. Okey, 45. 45. Yang ini adalah untuk limas. Limas ni poin ini. Poin ini. Terus buat. Okey. Bagaimana dapat yang ini? Buat garisan ufuk. Okey. Nampak? Ufuk ni dia akan bertemu kat sini. So ini nampak? Poin ini. Dia tidak boleh terus sebab jadi yang ini nampak ni. Yang ini kena buat dulu garisan 45. 45. 45. Okey. Kemudian buat yang ini. Saya tunjuk dia. Okey. Sama juga 45 darjah, 45 darjah. Itulah dia. Okey.
45. So hitam putus kuat garisan putus-putus. Okay, kalau awak tengok dia dah bagi pada. So ye ini bumbu limas. Nampak bumbu limas. Ye ini pun limas juga. Kita ambil daripada ujung ni nampak ni. Ujung ni kita boleh ambil ni nampak. Limas. Okay, nak buat garisan yang ini mesti garisan tegak ke sini. Nak tahu limas ini mesti tahu. Mesti tahu yang ini. Daripada sini. Sebab lima ini. Okay? Boleh? So, dah dapat bumbung, baru boleh buat pisan pandangan. Okay? Kemudian, kita unjurkan dinding dulu, nampak? Dia unjurkan dinding. Ada tak tiang? Ini, ada tiang tak? Dia, ya? Tak nampak tiang dia. Semua dinding sahaja. Okay, untuk pandangan hadapan dulu. Lengkapkan pintu. Okey, pintu tanpa jenang. Lengkapkan tingkap T2, tingkap rang kaca boleh laras. Lengkapkan T3, tingkap rang kaca tidak boleh laras. Ingat, tingkap rang kaca ni mesti di atas. Jangan letak pula dekat bahagian bawah. Dia tetap. Okey. Okey, faham eh? Kita pergi pula kepada pandangan sisi. Pandangan sisi apa yang nampak? T1 lah. T1 pintu gelangsang mengusuk. Dia bagi tahu lantai tingkap gelangsang mengusuk 900 dari aras lantai. Awak kena ukur lah. Dalam lantai ni 900 meter. 900 mm. Ukur eh. Ini ke sini. Ukur sampai di sini 100 mm. Tingkap ram kaca pun sama. Ini dah bagi. Siap-siap. Tingkap ram kaca laras 900 mm dari aras lantai. Awak kena ukur semua ni. Ni kena ukur daripada aras lantai. Dia dah bagi spek. So simple. Ini T1 je nampak kan? Yang lain tak nampak. Tak ada. So buat yang T1 saja. Okay? Dinding saja ada. Tiang semua tak ada. Tak payah buat. Okay, capture ni. Okay, capture kan? Tu dia. Awak lihat ni. Oh, ini adalah lukisan. Ini adalah bumbu limas. Ini teruskan. Buat garisan tegak untuk dapat poin ini. Nampak ni. Terus tegak. Macam nak dapat kepingan ni. Kepingan ini kan nampak? Kepingan ini. Untuk ini kan. So kepingan ini. Nampak? Bawah ni. Ini dia point dia kan. Ini kan bumbu limas. Level ini. Ini sama ini. Sama. Okay. So. Ini. Dah bagi ni. Nak tahu. Poin ni pula macam mana, kena buat lagi support mudrajah kat sini, nampak? Baiklah, terus. Simple je kan? Saya rasa boleh. Awak draw je. Lukiskan, ambil bucu-bucu dulu. Yang ni tak ada masalah. Yang ni ambil bucu dulu kat sini. Yang hujung, buat bumbu limas. Sebab ini memang bumbu limas, tak ada masalah. Yang dalam nanti bila awak dapat, yang penting awak dapatkan bucu ini, bucu ini, bucu ini, bucu ini, bucu ini, bucu ini, hujung. Pandangan lukisan pandangan bumbung yang diberikan pada pandangan lukisan pandangan bumbung yang diberikan ni tunjuk boleh ya? Okey, so kita pergi pula ini. Okey, dah dibagi ni layout ni, dia suruh kita lengkapkan dulu garisan bumbung pada pelan lantai. Okey, garisan bumbung pada lantai. Semua bucu ni buat dulu garisan 45 darjah. Cuba tengok. Semua bucu dia buat garisan 45 darjah. Nampak? Okey, 45 dapat pertemuan. Okey, 45 semua bucu 45 lah. 45. Ni tak tahu nak tarik ke mana kan? Tarik dulu garis ufuk dulu. Ni dapat ini dapat pertemuan nampak. Saya ulang balik kan. Okey, mula-mula dia buat mana? Dia buat ini bumbu limas ini. Dia buat bumbu limas nanti. Bumbu limas ini ini buat garisan tegak. Ini buat 45 dapat ini. Lepas tu dia buat bumbu lima yang ni pula. Yang ni nampak? Dia ambil bahagian bucu ni pula. Buat 45. Dapat pertemuan. Dia buat garisan ufuk. Lepas tu dapat
ini. Dapat pertemuan yang ni apa? Ini pun ada dia punya bucu kan? Buat 45. Nampak? Kemudian kita nak buat yang lain lagi 45. Ya ni. Daripada poin ni, cuba buat. Kalau poin ini tadi, kalau awak nak ini sambung sini tak boleh kan? Jadi awak fikir nak buat garisan tegak ke garisan ufuk? Cuba awak buat garisan ufuk. Awak buat garisan ufuk, tak jadi. 45. Ni nampak. Kalau awak buat garisan tegak, garisan ufuk macam tak kena kan? Macam nak buat. Cuba awak try garisan 45 dulu. Ha, ini buat garisan 45. Ini buat garisan 45. Dia bertemu. Terus. Faham tak? Okay, ini 45, ini 45. Dia bertemu. Okay. Ha, dia bertemu kat situ. Pertemuan ini nanti nak sambungkan dengan sebab ini ada yang garisan awak tak bina 45 darjah. Cuba awak bina dulu garisan 45 darjah ini. Dari sini. Buat garisan 45 darjah. Okay. Nanti bertemu kat sini. Ni macam nak bertemu kat sini? Takkan awak nak ada dua choice je. Satu garisan 45, tiga choice. 45, garisan tegak atau garisan ufuk. Ha, so yang ini dia pilih ambil dulu. Ini tak bina lagi tadi. Ha, ni buat limas dulu. Okay ni. So ini kebetulan so dah set up. Kemudian unjukkan pada pandangan hadapan. Lengkapkan saja. Seperti mana saya cakap, guna set skor 30. Ini untuk bumbu limas. Okay, unjukkan. Ini untuk bahagian ni, limas. Ini level ini. Nampak, ni guys ufuk. Ni buat ni, dah dapat. Nampak. Ya, ini limas. Limas. Ini buat gesan yang macam ni. So, buat lagi gesan atas, limas dia nampak ni. Okay, terus sambung yang sini. Daripada sini lah. Jangan ambil daripada sini. Dia mesti daripada sini, nampak ni. Ya, ini yang belakang. Belakang. Ini nampak ni. Di belakang dah diberi. Okay, boleh? So, kemudian kita lengkapkan dinding. Dinding, ada tiang tak? Tak ada. Semua dinding saja. Lengkapkan pintu. Lengkapkan pintu gelang sah kembar 3. Kemudian lengkapkan T1. Baca tu, T1 apa tingkat berat? Ensel mana? Ensel key. Awak buat tingkat berat ensel kiri, T2. Ha, tingkat berat ensel key, kiri. Settle. Okay, kemudian kita unjukkan. Kita buatlah sudut 45 darjah. Buatlah dia punya. Menjurat buat dulu. Tengok pada bahagian ni. Tumpu kasau, kita ambil daripada sini dulu pun boleh. Buat yang ini dulu dengan yang ini. Okey, cuba tengok. Buat bumbung, dia ambil yang ini dulu. Dia ambil ini ni dah. Dua-dua ni dia ambil. Okey, so kemudian dia ambil yang ini pula. Dia buat kepingan demi kepingan. Level yang sama, kita buat ni dulu. Ini ini limas dia. Ha, dia bukannya tabel layar limas. Okey. So, dia ambil pula untuk level yang ini. Okey. Okay. Ini dia. Buat garisan 3, 30. Dia akan bertemu dekat sini. Apa? Ha? Ini dia akan terus ke sini nanti. Poin ni, ha, dia sama dengan poin ni. Okay? Ha, kalau awak tak buat, tak tarik daripada sini pun tak apa. Awak ambil je, awak dah tahu kan, itu garisan ufuk, awak buat je titik ni awak dapat. Buat garisan 30, buat garisan ufuk, kena kat sini. Ha. Kemudian teruskan lagi. Ha. Nampak tu? Dia buat bumbung yang ni pula. Bumbung yang ni adalah kepingan daripada sini nampak? Ini adalah dia ditumpu kasar pada sini buat garisan 30. 30 ni akan bersilang kat sini. Sorry, okay. So, nampak ni. Ini 45 darjah, 30 darjah kat sini. Tarik ni. Awak dah unjur yang ni kan? Terus tarik ke sini. Buat sini. Point ni sama dengan point ni, terus tarik saja sebab ini adalah 45 darjah. So mana yang 45 darjah dekat pandangan atas, confirm dia akan bina 30 darjah kat sini. Terus saja sebab ini memang ada garisan 45 darjah. So ini garisan 30 darjah. Okay. So kita buat pula yang bahagian luar sekali ni. Bahagian luar ni pun sama. Okey, nampak bahagian luar buat 30 darjah. Okey, point yang ini dia akan jatuh kat sini. Kalau tak buat kat situ pun tak apa. Ambil level yang ni. Kena pada sini, terus saja.
Okey, dah. Ini nampak ni. Ini sama dengan ini. Boleh? So, hitamkan saja. Kemudian kita buat pula bahagian lantai. Bahagian lantai sama juga. Okey. Lantai tengok apa? Lantai. Dia ambil bahagian dalam eh. Talang, bukan di luar talang. Bahagian dalam talang. Okey, so buat dinding. Ada tiang tak nampak? Tak ada. Semua tak ada tiang. Semuanya dinding sahaja. Dinding, tiang telah ditutup dalam. So, unjur sahaja. Semua unjur. Tak ada masalah lah ni. Lengkapkan setiap komponen. Seperti mana butiran yang diletak dalam jadual 4. Okay. Ikut label tinggi yang diberikan pada paling hadapan. Itu tingkap apa? Ini tingkap. Ram kaca. Tingkap. Kemudian tingkat rangka cularas ni tingkat gelangsar yang tadi. Tingkat rangka cularas. Teruskan kepada dekat bila air tu punya tingkap. Ada tingkat rangka cia tetap dekat bila air. Dah siap. Okay, itu sahaja. Okey. Okay. Ini komponen-komponen yang telah diberikan tadi. Ini adalah T berapa tu? Nampak ni? Ini kan tiang botol nampak ni? Ini tiang botol. Nampak? Dia dah bagi, dia lukis siap. Ini tiang botol. Okay. Ini nampak ni? Sebab awak kena unjur ni. Ini tiang botol ni. Awak kena unjur dekat pandangan sisi. Ini dia. Bulatan ni. Ini diameter bulatan. Diameter bulatan. Ada atas, ikut je level atas dengan bawah ni. Untuk tiang botol ni atas dengan bawah ni, ikut level yang ni. Ambil lebar bulatan tiang yang ini. Up. Okay. Lagi. Okay. Diunjur tu. Okay. So, ini adalah T2. T2 dia kata apa? Tingkap berengsel. Ni tingkat berengsel kanan. Awak buat semua kanan. Dia tak beritahu kanan kiri kan? Kemudian T2. Tingkat berengsel. T3. T2. Ini bukan tingkat berengsel ni. Ini T2. Tingkat ram kaca wilaras. Ini T4 sebenarnya. Oh, betul kan? Sorry. Ini ni serapak ni T4. T4 ni adalah tingkat ram kaca boleh laras. Ini tingkat ram kaca tetap. T2. T2 ni tak lengkap. Ini. T4, T3, T2. T2 ni kena buat ni sepatutnya. T2, tingkat berengsel juga. Awak kena buat juga kat sini sepatutnya. Ada satu lagi. Okay, so saya rasa kelas terakhir kita. Nanti kita tengok balik. Awak dah buat, dah siap. Nanti apa-apa boleh awak contact saya melalui telefon. Okey. Dah jawapannya. Senang tak? Okey. Okey. Saya rasa kita end kelas kita setakat ini sahaja. Saya rasa awak dah faham. Okay, so saya ingat awak cuba dulu untuk siapkan sampai nombor 15. Masalah awak send picture awak melalui telegram saya. Okay, melalui telegram saya. Tengok sama ada betul ataupun salah yang awak buat.
Wah, dah lengkapkan semula tuan. Nanti minggu depan kita akan berjumpa lagi untuk kelas lukisan yang seterusnya, yang tajuk lukisan elektrik. Okay, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.